Oke guys, kembali lagi sama gue GMT Channel. Kita akan melanjutkan kembali perjalanan dari Obazuki Mazuki, pemain asal Indonesia ini yang telah berhasil merumput di tanah Eropa bersama klub Tottenham Hotspur. Dan sebelum mulai pertandingannya, alangkah baiknya kalian subscribe dulu channel gue, like, komen, serta share ya. Sekarang kita lanjutkan lagi laga dari Premier League Liga Inggris. Dan pada pertandingan kali ini, Tottenham Hotspur akan bertemu dengan Liverpool, yang saat ini juga Liverpool berada di peringkat 3 di papan atas Premier League, selisih 1 poin ya di atasnya dari Tottenham Hotspur. Dan Tottenham Hotspur di pertandingan sebelumnya berhasil membantai Aston Villa dengan skor 1-3. Dan kita bisa lihat sendiri ya, gol tercipta dari the one and only Obazuki Mazuki. Oke, sekarang gue sudah berada di starting 11 dari Tottenham Hotspur. Seperti biasa, Obazuki Mazuki masih menjadi striker inti dari Tottenham Hotspur. Dan di posisi sayap kiri ada Solomon, dan sayap kanan ada Kulusevski, serta tiga pemain tengah ada Maddison, Bissouma, Trossard, dan empat pemain belakang yaitu Kerkes, Romero, Pappard, dan Porro, serta sang kapten kita di bawah Mister Gawang ada Hugo Lloris. Dalam formasinya sih masih sama ya, dan susunan pemain juga masih sama, hanya saja di lini penyerang kiri saat ini sang pelatih memainkan Solomon ya. Semoga saja di pertandingan kali ini menjamu Liverpool, Obazuki dan tim bisa meraih 3 poin penuh dan bisa menggedor gawang dari Liverpool ya. Oke, langsung saja kita menuju ke pertandingannya. Obazuki, tunjukkan performamu. Oke, selamat datang laga lanjutan Liga Inggris Premier League. Kali ini Tottenham Hotspur akan bertemu dengan Liverpool. Inilah dia the one and only Obazuki Mazuki dan tim sudah masuki lapangan hijau, dan kita akan segera mulai pertandingannya. Oke, kita bawa teman kita mulai. Selamat menyaksikan laga lanjutan dari Liga Inggris. Kulusevski, baik sekali Kulusevski. Umpan terobosan pada Obazuki, baik sekali Obazuki. Masih mengotak-atik Obazuki kembali. Wois, sebuah pelanggaran yang cukup fatal. Kita lihat tadi tackle yang cukup keras terhadap Luan Enoni Obazuki. Dan kartu kuning saja. Flutterback. Kita lihat kakinya terpincang-pincang si Obazuki. Cukup keras sekali ya. Ditambah lapangan yang cukup licin. Nahan bebas kali ini. Maddison. Oh, arahkan pada Maddison tadi. Dan sebuah handsball ternyata ya. Kita lihat tadi. Ini sebuah keunggulan bagi Tottenham Hotspur. Dan sebuah peluang. Kita lihat main bernomor punggung 30. Terkena handsball di area penalti. Kita lihat Maddison sebagai sang eksekutor. Maddison, nice sekali. Cukup mudah ya bagi Maddison untuk mencetakkan gol melalui titik putih. Dan ini menjadi sebuah gol pertama bagi Tottenham Hotspur. Melalui titik putih dia mengambil sisi kanan yang tidak bisa terbaca oleh Alisson. Eksekusi yang cukup baik sekali. Dan menjadi keunggulan bagi Tottenham Hotspur. Skor 1-0 di babak pertama ini. Pada menit ke-6. Sar arahkan pada Obazuki. Ditembak saja oleh Virgil. Oh, masih digocek-gocek. Aduh, bahaya sekali. Anak ini ditempel oleh sang kapten dari Liverpool, yaitu Virgil. Obazuki kembali. Lagi-lagi dihalau oleh. Dan umpan terobosan pada Maddison, baik sekali. Shooting langsung. Oke, Maddison mencetakkan 2 gol kepada Liverpool melalui umpan terobosan yang cukup baik dari the one and only Obazuki. Yang kosong saja tanpa kawalan ketat dari pemain Liverpool. Berhadapan langsung 1-1 dengan Alisson.
yang kedua kalinya harus mengambil bola dari gawang ya. Skor 2-0. Masih diungguli di babak pertama ini oleh Tottenham Hotspur. Baik sekali Obazuki di depan sana. Mencoba menggocek tadi. Baik kali peluang ini Obazuki. Shooting langsung. Akhirnya 2-0. Menyumbangkan gol ketiga untuk Tottenham Hotspur melalui kaki kanannya. Mencoba menggocek pemain belakang tadi dan langsung mengarahkan tembakan dengan kaki kanannya ke gawang Alisson. Tembakan yang membombardir hangus gawang dari Liverpool membuat unggul menjadi 3-0. Lanjutkan kembali pertandingannya di babak pertama ini. Spurs benar-benar dengan on fire-nya ya di pertandingan kali ini. Oke, Obazuki kembali. Obazuki baik sekali menipu. Obazuki mencoba menggantung. Aduh, terlalu lemas si Ahwat sekali. Luis Diaz masih mencoba sprint. Luis Diaz dari arah kiri. Oh, baik sekali crossing-nya. Hampir saja. Dan kembali lagi De Paul. Shooting langsung. Bahaya sekali penekanan dari Liverpool ya. Hugo Lloris cukup agresif sekali responnya. Mohamed Salah kembali shooting langsung. Oh, hanya sebuah peluang kembali bagi kepada De Paul. Oh, umpan terobosan tidak offset. Mohamed Salah dari arah kanan. Mohamed Salah crossing saja, hampir saja. Sebuah penekanan cukup baik sekali. Ada Luis Diaz. Baik lagi Udogi. Oh, shooting langsung. Dan ternyata handsball juga pemain belakang dari Tottenham Hotspur. Romero terkena, padahal tidak terlihat terkena tangan ya, ke dada ya tadi ya. Oke, ini adalah penalti bagi Liverpool yang dieksekusi oleh Mohamed Salah, pemain asal Mesir ini. Mohamed Salah mudah saja eksekusi yang dilakukan melalui titik putih sehingga tidak bisa terbaca oleh Hugo Lloris sang kapten. Hugo Lloris seperti mati langka ya. Begitu cepatnya Mohamed Salah menembakkan bola ke gawang Hugo Lloris untuk memperkecil kekalahan di babak utama saat ini. Lanjutkan kembali dan ini masukin menit injury time. Dan peluit panjang di babak pertama dicupkan wasit. Berakhir pertandingan di babak pertama kali ini dengan skor 3-1. Oke, kita lanjutkan pertandingan di babak kedua. Mohamed Salah masih menggocek-gocek. Gakpo kembali shooting langsung. Pemain ini yang cukup bahaya sekali bagi pertahanan dari Tottenham Hotspur. Menggunakan kaki kirinya. Tembakannya cukup terarah namun bisa dihalau oleh Hugo Lloris. Nah, penjuru diamankan tadi oleh Hugo Lloris. Oh, kecil, bahaya sekali. Dan, aduh, lagi-lagi handsball. Dan ini menjadi penalti kedua bagi Liverpool. Kita lihat dua kali terkena tangan dan Dede juga, yaitu Romero. Aduh, semoga saja masih bisa dihalau oleh Hugo Lloris kali ini. Kembali lagi Mohamed Salah mengeksekusi penalti. Mohamed Salah. Wow, mudah saja bagi Mohamed Salah. Lagi-lagi Hugo Lloris salah langkah. Kita lihat menggunakan kaki kirinya. Dia mengambil ke arah kanan. Dan Hugo Lloris tertipu oleh tembakan dari Mohamed Salah. Semakin memperkecil kekalahan jadi 3-2. Kita lanjutkan kembali kick-up-nya. Obazuki bagi kepada Sars. Sana baik sekali. Aduh, Sars. Madison shooting langsung. Baik sekali. Hampir saja Madison cetakan hat-trick melalui tendangan kaki kanannya yang mampu dihalau oleh Alisson. Obazuki. Oke. Shooting langsung. Bahaya sekali tembakannya. Dihalau oleh Virgil. Itu peluang cukup baik sekali tadi.
Opa Zuki diarahkan. Oke, Opa Zuki kembali. Opa Zuki shooting langsung. Opa Zuki hampir saja. Kembali lagi Mohamed Salah. Oh, Gakpo bahaya sekali ini. Serangan balik Gakpo. Di tackle saja. Sepertinya ini kartu nih, bahaya ini Lo Celso. Tackle cukup keras dan benar saja kartu merah. Harus bermain dengan 10 pemain Tottenham Hotspur saat ini. Semoga bisa bertahan ya. Salah bagi Obazuki. Gakpo kembali lagi. Gakpo shooting langsung. Hampir saja. Cukup bahaya sekali Berardi. Mohamed Salah kembali. Mencoba crossing dan kosong saja. Shooting langsung. Majerowski. Pemain yang sudah sendiri tadi. Madison. Obazuki kembali. Ditempel oleh Virgil. Shooting langsung Oma. Lagi-lagi. Tembakannya melambung cukup tinggi. Darwin sana. Bahaya sekali Darwin. Darwin. Shooting langsung. Bahaya sekali. Mohamed Salah. Lagi-lagi Darwin. Hanya sebuah peluang. Lagi-lagi. Digagalkan saja. Ada Darwin sana. Berardi. Shooting langsung. Di menit injury time, Berardi mencetakkan gol penyelamat sehingga membuat skor menjadi sama. Kita lihat kemelut di muka gawang dari Hugo Lloris. Benar-benar sial sekali Tottenham Hotspur yang harus kebobolan di menit-menit injury time babak kedua. Kembali lagi Jones sana. Jones. Shooting langsung. Gagal lagi dan di comeback di menit injury time. Benar-benar kesialan bagi Tottenham Hotspur ya. Jones dengan mudahnya menembakkan ke arah gawang Hugo Lloris. Lanjutkan kembali dan peluit panjang di babak kedua ditiupkan wasit. Kemenangan diraih oleh Liverpool dalam laga ini. Hasil yang sudah maksimal, namun apa daya hasil akhirnya tidak sempurna. Oke, itu adalah hasil pertandingan kali ini guys. Kemenangan yang gagal diraih oleh Opa Zuki dan tim Tottenham Hotspur. Walaupun sudah menang di awal babak pertama, tapi apa daya kesialan sudah mulai masuk di babak-babak kedua. Terutama di saat pemain Tottenham Hotspur terkena kartu merah. Stamina bahkan mental sudah mulai down sehingga akhirnya kebobolan oleh pemain Liverpool. Oke, sebelum gue mulai pertandingan berikutnya, kita coba cek dulu klasemen sementara di Premier League, Liga Inggris kali ini. Untuk Tottenham Hotspur harus turun ke peringkat ketiga yang setelah dikalahkan oleh Liverpool dengan skor 4-3, dan di peringkat pertama masih diduduki oleh Manchester United dengan poin 24. Selisih 1 poin dari Liverpool dan selisih 3 poin dari Tottenham Hotspur. Lalu kita akan lanjutkan kembali pertandingannya di Liga Champions kali ini. Tottenham Hotspur akan bertemu dengan wakil dari Italia yaitu Napoli FC. Yang saat ini kita bisa cek di klasemen sementara untuk Liga Champions, Tottenham Hotspur masih berada di peringkat pertama dan Napoli berada di peringkat ketiga ya, dengan meraih 3 poin sama dengan PSG di peringkat kedua. Serta Ben Happen masih belum punya poin sama sekali. Dan kita akan langsung saja melanjutkan pertandingannya di Liga Champions antara Tottenham Hotspur bertemu dengan Napoli. Opa Zuki, tunjukkan performamu. Oke, selamat datang di laga lanjutan Liga Champions kali ini. Tottenham Hotspur akan bertemu dengan Napoli FC, wakil dari Italia. Dan inilah dia, the one and only, serta tim sudah mulai masuki lapangan hijau dan akan segera mulai pertandingannya. Oke, babak pertama kita mulai. Selamat menyaksikan laga lanjutan Liga Champions kali ini. Semoga Opa Zuki dan tim bisa memenangkan pertandingan dan menebus kekalahan kemarin ya. Kembali lagi Opa Zuki. Masih menerima bola Opa Zuki. Oke. Opa Zuki kembali. Opa Zuki. Shooting langsung Opa Zuki. Baik sekali di awal-awal babak pertama mencoba menggebrak pertahanan dari Napoli. Aguisa. Baik sekali. Aguisa shooting langsung.
Hampir saja. Rodriguez, Aguisa. Lobotka. Oh, banyak sekali Lobotka. Shooting langsung. Aduh, hampir saja. Lobotka lolos dari kawalan pemain belakang Tottenham Hotspur. Balik lagi Obazuki, baik sekali Obazuki. Oke, okay. Obazuki. Shooting langsung Obazuki. Oh, hanya sebuah peluang lagi. Lagi-lagi menjadi peluang. Tembakan dari kaki kirinya belum mampu mencetakkan gol ke gawang Napoli. Baik lagi yang bisa. Oh, bahaya sekali. Kapatsela. Oh, shooting langsung. Namanya begitu susah sekali pemain Napoli ini. Mampu membobol gawang Tottenham Hotspur di babak pertama. Kita lihat tayangan ulangnya. Begitu mudahnya tanpa pengawalan ketat dari pemain belakang Tottenham Hotspur. Dengan kaki kanannya bisa membobol gawang dari Tottenham Hotspur. Oke, kita mulai kembali. Terebut saja. Oke, Sancho kembali. Sars. Shooting langsung Sars. Benar-benar keputusan yang tepat. Karena begitu ketatnya pemain Napoli menempel pemain dari Tottenham Hotspur. Oke, Obazuki kembali. Obazuki masih menggocek-gocek. Obazuki. Shooting langsung. Oh, hampir saja sebuah benturan. Kembali lagi Obazuki. Baik sekali Obazuki. Shooting langsung apa? Oh. Lagi-lagi di stadionnya sebuah peluang. Dan peluit panjang di babak pertama dicukupkan wasit. Terakhir pertandingan di babak pertama ini dengan skor 0-1. Oke, kita lanjutkan kick off babak kedua. Ada Rodriguez kembali. Osimhen. Umpan terobosan. Baik sekali Obazuki. Ayo Obazuki shooting langsung. Ais. Yeah. Akhirnya Obazuki menyamakan kedudukan di menit 54 melalui kerjasama yang cukup baik pada tim. Kita lihat tadi begitu mudahnya Obazuki dengan cerdasnya cetakan gol ke gawang Meret. Tendangannya cukup lemah saja ya, namun terarah. Terjadi benturan juga antara Meret dan Obazuki. Skor satu sama. Masih ada peluang untuk menangkan pertandingan kali ini. Oke, kembali lagi Obazuki. Obazuki, baik sekali. Madison, kembali lagi Madison. Madison, lagi kembali Obazuki. Shooting langsung. Oh. Gagal saja. Dengan kaki kirinya. Mencoba menggedor gawang dari Meret tadi. Obazuki, baik sekali. Obazuki, kembali lagi. Shooting langsung apa? Hampir saja. Lagi-lagi bisa dibaca oleh kiper dari Napoli. Dengan kaki kirinya yang cukup keras sekali. Oke, Oliveira. Terjadi perebutan bola Politano sana. Oliveira. Oh, shooting langsung. Gagal saja. Masih mencoba sprint dari arah kiri. Anguissa. Anguissa. Kalau saja Anguissa bagi pada Lobotka. Anguissa kembali. Oh. Hampir saja. Baik lagi serangan balik nih Obazuki coba membangun bagi pada Madison. Obazuki kembali coba jauh ke depan pada Sancho. Madison. Obazuki kembali lagi. Obazuki coba tenang. Obazuki. Obazuki. Shooting langsung Oba. Aduh, lagi-lagi terbaca. Di Lorenzo. Oh, Di Lorenzo bahaya sekali nih. Di Lorenzo. Oh, Lobotka. Hampir. Aduh. Dan alhamdulillah ternyata sebuah offside. Golnya dianulir wasit karena dia terlebih dahulu terjebak offside ya. Asisten VAR yang sudah melihat dia terlebih dahulu offside. Oh. Jadi sebuah kesalahan. Aduh, lagi-lagi sebuah blunder ya. Sebuah blunder kembali tadi. Oliveira mencoba bagi pada Lobotka.
Oh, Lozano. Aduh. Ah, dua kali sial. Di pertandingan kali ini benar-benar sial sekali. Harus menelan dua kali kekalahan. Kita lihat pertahanannya benar-benar digempur oleh Napoli ya. Lozano yang cukup kosong di sana. Dengan kaki kanannya. Dengan mudahnya mencetakkan gol gawang Tottenham Hotspur. Dan peluit panjang di babak kedua ditiupkan wasit. Berakhirnya pertandingan Liga Champion kali ini. Dan harus menelan pil pahit kembali. Opa Zuki dan tim harus kalah dalam laga ini. Dan dua kali kecolongan di menit-menit akhir. Oke, itu adalah hasil pertandingan kali ini. Benar-benar sial bagi Tottenham Hotspur ya. Harus menelan dua kali kekalahan di Liga Inggris serta Liga Champion. Dan berturut-turut juga kebobolannya di menit-menit menjelang berakhirnya pertandingan. Benar-benar cukup sial sekali dalam laga ini. Tapi Opa Zuki dan tim harus tetap optimis di laga berikutnya. Harus menangkan pertandingan serta menjuarai Liga Inggris serta Liga Champion ya. Itu adalah mimpi dari Opa Zuki Marzuki. Oke, sekarang gue coba cek klasemen sementara di Liga Champion ya dari hasil pertandingan tadi. Kita bisa lihat di sini peringkat pertama sampai peringkat 3 mempunyai poin yang cukup sama, 6. Tetapi Tottenham Hotspur harus tergeser posisinya oleh Napoli di peringkat 3 dan Napoli naik di peringkat 2. Dan ini sebagai ancaman juga bagi Tottenham Hotspur ya, karena jika kalah ataupun seri terus bisa-bisa dia harus keluar dari Liga Champion dan mimpi Juki harus terpuruk ya. Dan gua rasa untuk video kali ini gua cukupkan dulu sampai di sini dulu ya kawan-kawan. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe channel gua, like, comment serta share video gua. Dari gua mungkin cukup sekian dulu. Gua pamit undur diri dulu. See you next video.